Reza Ceneponto kembali menyumbangkan suara emasnya yang menyanyikan lagu Di Balik Cahaya Ada Dia yang berduet dengan penyanyi aslinya yaitu Lady Afisa. Lady Afisa merupakan penyanyi slow rock era 90-an yang juga dikenal sebagai sahabat penyanyi Nike Ardila. Penggemar lagu slow rock di era tahun 90-an pasti tidak asing lagi dengan sahabat almarhumah Nike Ardila yang satu ini. Wanita kelahiran tanggal 1 Februari tahun 1970 ini memang menjadi salah satu rocker wanita kebanggaan Indonesia. Lady Afisa mulai dikenal dan berhasil meluncurkan album-album laris di era 90-an dan salah satunya adalah album Di Balik Cahaya Ada Dia. Meski usia Lady Afisa sudah menginjak 52 tahun, ia masih terlihat masih awet muda dan tetap terlihat cantik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh tim Reza yang saat itu juga ikut mendampingi Reza bertemu dengan Lady Afisa. Reza yang berkesempatan bertemu secara langsung dengan Lady Rocker itu terlihat sangat gembira dan sempat menyanyi bersama. Di momen itu, Lady Afisa tidak lupa memberikan support dan doa kepada Reza agar terus berkarya. Afisa juga berpesan agar Reza bisa selalu menjaga kerendahan hatinya karena itulah yang terpenting sebagai seorang penyanyi terkenal. Selain itu, Lady Afisa juga menyatakan keyakinannya bahwa Reza nantinya akan menjadi penyanyi yang sukses dan profesional. Dan pesan Lady Afisa kepada Reza yang tak kalah penting ialah Reza harus terus belajar dan terus mengasah kemampuannya dalam bernyanyi. Apa?